Demi mendukung program beberapa mitra kerja yang ada, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa pada hari Rabu 5 Februari 2020 menggelar rapat pembahasan di ruang rapat Komisi 1. Pembahasan ini dipimpin langsung Ketua Komisi 1 Jeffrey Wakari, di mana dari pantauan media ini seluruh usulan dari setiap anggota komisi dibahas bersama. Rapat yang rutin ini dilakukan menurut Wakari demi menyusun program kerja dan hasil-hasil yang didapat dari kunjungan reses anggota di tiap dapil. Usai melakukan rapat terbuka, Komisi 1 DPRD yang terdiri dari Ketua Komisi Jeffrey Wakari, Wakil Ketua Robi Longkutoy, Sekretaris Trevi Tenda, serta anggota Johan Watung, Braldo Korengking, Moren Pongantung, Putri Pontororing, dan Jenny Merung turun langsung meninjau di Dinas Perpustakaan yang menjadi salah satu mitra kerja yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan Sibisengke bersama jajaran. Wakari menyebut bahwa kedatangan mereka untuk mengetahui apa yang perlu dan program apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan. Salah satu poin penting yang didapat yaitu Komisi 1 akan bersama-sama dengan Dinas Perpustakaan Minahasa melakukan kunjungan kerja di Kementerian Perpustakaan dan Kearsipan guna membawa proposal yang nanti tentu akan sangat membantu Dinas Perpustakaannya ke depan. Dikatakannya lagi, ke depan seluruh usulan yang mendesak dari anggota dewan ataupun mitra kerja akan ditindaklanjuti bersama. Yang pasti Komisi 1 siap mendukung serta memfasilitasi setiap program dari mitra kerja demi tercapainya pemerintahan yang betul-betul mensejahterakan rakyat. Jadi untuk niat baca itu tentu fasilitas-fasilitas itu mesti dimaksimalkan. Katalog-katalog yang bersifat manual itu dia akan diusulkan supaya bisa dalam bentuk digital. Jadi sudah bisa dibuka di komputer seperti itu. Dan di sana juga masih kurang, boleh bilang ya, banyak fasilitas-fasilitas yang boleh bilang so terkebelakang. Kami dari Komisi 1, karena Dinas Perpustakaan adalah mitra kerja dari Komisi 1, akan memfasilitasi itu kebutuhan-kebutuhan yang akan diusulkan dalam bentuk proposal ke Arsip Nasional. Dari Tondano, Tim Sulut News TV, Christian Tangkere melaporkan.